Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Karpaki Multiplayer. Okey, awak-awak kita, episode yang lalu kita tak sempat untuk buat pemenang auto show. Jadi untuk hari ni kita akan lanjutkan kita punya auto show, dan masa yang sama kita akan cuba panjat gunung di belakang perumahan ni awak kita. Tanpa buang masa, jom kita mulakan gameplaynya. Let's go. Tu, cuba korang tengok dekat batu oren dekat atas tu. Macam ada sarang burung. Sebab kuasa ni ada bunyi burung, tu saya cari kuasa ni sarang burung. Tapi kita tak boleh pergi, kalau kita pergi jatuh. Tu atas sana, saya nak pergi atas sana tapi tak boleh. Tu sebelah sana, batu sebelah sana. Tu dekat saya menghadap betul-betul ni. Kalau boleh pergi mantap ni. Atas batu ring atas sekali kita boleh pergi. Woi. Siapa nak cuba? Ah, ambil sebelah kiri, ambil sebelah kiri. Rah, jangan ambil sebelah sana lah, bahaya lah. Ambil sebelah kiri lah, kiri, kiri. Tu kanan lah, tu kanan. Tu kanan. Boleh naik. Kena-kena ni, mai dukuk belakang eh. Ya, ya. Ah, pergi atas. Ni memang ikut saya, memang ikut saya. Tak nak, takut. Aha, naik dekat tu, yang baju ungu tu. Follow baju ungu tu. Kita main lopak lah, waiter. Lopak saya gagal dah, waiter. Lopak saya tak macam dulu, waiter. Makin jatuh ni. Jatuh ke? Jatuh ke? Alah, sayangnya. Jatuh. Tu ada yang naik sampai tinggi tu. Jatuh. Okay, thank you. Ah, thank you. Oh tu ada yang berjaya yang pergi yo. Jo. Ai, terjatuh. Macam mana dia boleh buat ah? Ada yang berjaya ah. Oh, Akin ni AFK weh, mungkin dia pergi makan kau. Okay, sekejap. Okay, lalu macam mana? Okay, jom kita follow. Kita follow pemandu pelacung. Kita follow pemandu pelacung kita. Kalau dia masuk lubang taik, kita pun masuk lubang taik lah ni. Okay, tadi Karen ambil bawah kan. Okay, sir. Lepas tu kat mana, sir? Kita ambil atas. Okey, jom. Tengok eh, kalau dia masuk lubang taik, kita pun masuk lubang taik tau. So, hati-hati, biarkan dia pergi dulu. Ah, pergi. Hati-hati, nanti masuk lubang taik. Ah, Mujo betul pemandu pelacung kita. Padu lah korang. Eh, ada yang jatuh lubang taik eh. Dah jatuh lubang taik. Boleh pula. Saya pun nak menganyi dia. Saya juga jatuh. Eh, tunggu. Jom. Kau jatuh lubang taik je. Aduh, boleh jatuh. Boleh jatuh pula tak ada nanti. Okay, jom Milo. Tak, saya dah follow tadi. Saya tengok Milo jatuh. Saya baru nak menganjing. Lala saya sendiri yang jatuh. Sabar, tunggu nak jalan ni. Aha, saya tunggu dekat batu warna kelabu tu. Kat tempat tadi. Aduh, boleh pula jatuh. Ja, on the way.
on the way. Boleh pula jatuh. Okay, awak kita tengok perhati betul-betul. Tutorial cara naik dekat Gunung Kuning ni awak kita tanpa jatuh. Ha. Okay, mula-mula korang masuk dekat sini. Okay. Lepas tu naik dekat batu kecil ni. Okay. Masuk saya sengok sikit. Okay, lepas tu korang pergi dekat Gunung Hijau tu. Okay, jom. Okay, kita follow. Saya rasa macam tak sedap hati awak kita. Sabar, orang nak boleh sampai lagi. Tengok dia pergi tu. Tak jatuh ke dia? Okay, saya follow dia lah awak kita. Saya agak jalan dia tunjuk ni betul. Okay, lalu saya rong sini sikit. Mana korang? Atas, on the way atas. Kenapa time naik tadi jatuh? Saya pun tak tahu. Dia boleh pula nak. Ha, saya jatuh. Ha, jatuh. Milu, kita ni memang nasib malang lah. Memang nasib lah kita tiga orang ni tak boleh naik. Kita orang lama tak boleh naik, orang baru boleh naik pula. Tak aci betul. Sebab saya nak tengok pemandangan je atas tu. Saya nak buat high graphic, nak tengok apa jadi. Saya dah follow rapat tadi yang. Ambil atas sikit. Aha, saya follow rapat. Belah mana ni? Ikut ketung ke? Ikut kau ni? Ikut ketung, ikut kau? Okay, kita follow. Follow. Jap. Ni, kalau kita orang jatuh ni, korang ni memang pakai ilmu lain ni. Kita orang tak pakai ilmu, kita orang pergi je. Lah, tu siapa saya ikut? Saya ikut siapa ni? Wih, Adakah ini berjaya? Wow, berjaya. Dah sampai sini. Dah sampai sini, satu rekod yang baru bagi saya. Ai, jatuh. Tak lompat. Eh, Milo jatuh juga. Alah. Apa nasib kita ni? Jajak, saya rasa tadi dekat atas sana tu kita kena lalu ke tepi, Milo. Saya rasa lah kena ikut tepi. Ikut tepi sebab saya lalu tengah tadi jatuh. Tak guna betul lah. Hey. Sebelum naik baca niat. Oh, kita lupa baca niat. Owner dah bagi tahu kita kena baca niat lah. Nasib betul lah. Kita punya misi hari ni, siapa berjaya naik atas tu memang padu lah. Kita punya misi hari ni awak kita. Hai, nasib lah badan. Dia orang boleh naik tengok burung, sarang burung. Saya nak naik tak boleh tengok sarang burung. Jatuh dekat ni lubang taik. Aduh. Okay. Mula-mula tadi kita berjaya dah sampai sebelah sini kita lalu. Okay, sebelah sini. Okay, jom. Sekali lagi. Tolong lah. Sini. Tolong. Ketum kata ikut tepi. Ketung ni. Ni ketung dah ada. Mana engkau? Sini ada bukit, ada korang. Okey, cepat. Kita orang tengah ada gerak ni. Jangan jatuh sudah ha. Kita orang dah penat dah ni main jatuh ni. Okey, dia lalu kot ni. Sebab kita ni rasa tu tak selamat lah. Jatuh. Saya okey jalan. Pelik lah. Saya okey. Hai.
Okay, kita tengah ni lalu ikut laluan ketum pula. Memang jom. Nasib betul. Tak, saya nak tengok pemandangan je. Tu je saya punya niat untuk kali ni. Follow saya. Tadi dah follow rapat dah. Tapi jatuh. Saya dah sampai kat ketum dah. Jatuh. Kita baca. Wuih. Dia tak ajarlah ilmu ski dekat kita orang. Kita orang tak ada ilmu ni. Kita orang pakai rendah je. Ah, betul. Okey, saya saya tak ada doa. Kau baca apa tu? Baca betul-betul doa. Kali ni tolonglah. Bolehlah naik ke atas. Kita orang dah give up dah ni. Asyik jatuh je ni. Tunggulah, saya memang tak lah korang-korang nak naik. Ya, kita orang tahu jalan situ je. Ni siapa ni? Ada penghuni. Lah, saya ingatkan penghuni. Tunjukkan jalan ke kami, wahai penghuni. Kuasa ini, tunjuklah jalan kami. Jalan ke kami. Kami ingin naik ke atas saja. Kami datang untuk mencari rezeki, bukan untuk berteman. Tolonglah tunjuk jalan ke kami. Sampai atas tu, follow saya, Rin. Wahai penghuni dekat sini. Tapi kat ketum tadi dia dah sampai atas lah, batu jatuh. Ni saya follow ni. Penghuni gunung ni. Saya follow rapat ni. Kalau jatuh juga memang game lah. Memang kena game lah. Rapat yang saya follow. Saya jatuh, dia jatuh. Okay, kita follow awak itu. Kita follow rapat itu. Boleh naik dah. Boleh. Tak, masalah penghuni sendiri jatuh ni. Cepat. Tunjuk jalan yang betul. Saya follow rapat ni. Saya tak ambil jalan shortcut ke apa. Saya follow rapat ni. Kalau jatuh juga tak tahu lah. Wih, laju. Rindu naik. Oi, berjaya. Rindu berjaya. Naik. Ikut jalan saya. Rindu tak pernah naik. Jatuh. Memang nasib badan betul lah. Macam mana dia orang boleh naik, Wita? Sedangkan kita tak boleh naik langsung, Wita. Jadi saya pun penasaran sebenarnya. Apa ada ke atas sana? Okeylah, awak-awak kita untuk video The Game Car Parking Multiplayer bagi event macam DMGGT sampai di sini terlebih dahulu awak kita. Dan pergayanya saya masih belum berjaya untuk panjat di gunung dekat atas tu awak kita. Tapi awak kita yang lain boleh awak kita. Ha, tu pelik lah. Ada beberapa yang tak boleh naik atas gunung awak kita. Yang lain boleh cuba juga. Cuba tengok korang boleh naik ke tak atas gunung yang kita orang tunjuk di dalam video ni awak kita. So, terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video ku ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.